Itulah kemurahan kita apa dapat, apa dia kasihannya Allah pun kita dapat bagi orang mukmin. Nah. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedinya kasihani bagi segala hamanya yang beriman sahaja. Ini masalah kasihani. Aku mulai akan syarahan ini. Itu dari segi orang mengaji kaedah. Nah, dengan terjemah daripada bismillah, dengan nama Allah. Makna dia ada tempat sangkut makna perkataan pengertian dengan tersangkut di mana. Tu kalau yang ngaji panggil, ngaji kata dia panggil ta'aluk, muta'alak, tempat bersangkut. Masalah bila kita nak minum air, nah kita ambil air bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Terkedinya dengan nama Allah lah aku minum. Terkedih aku minum. Nah, kalau kita nak makan pula, bismillah, dengan nama Allah lah aku makan. Kita nak pakai kasut, pakai selipar, nak pakai madah, pakai seluar, kain, baju. Kita selain pada sunat menganan. Itu satu amalan tu. Menganan. Pakai kanan dulu. Kaki. Masuk kaki kanan dulu. Pakai selipar, kasut. Mula kanan dulu. Itu segi perbuatan. Nah, segi lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang, bismillah. Dengan nama Allah. Dengan sakut di mana? Ha, tengok kita nak buat apa. Nak pakai kasut, dengan nama Allah ku pakai kasut. Ya. Ha, tengok kita nak masuk masjid, nanti ada doa khah. Bismillah Allahumma apa dia? Ha, bismillah dengan nama Allah. Lakah kaki kanan. Arti kita orang mukmin dengan Allah tak berhenti-henti. Ha, tu kalau kita cakap ilmu hakikat, kita senantiasa duduk dengan Allah. Ha, tu kalau cakap betul hakikat. Tapi bila keliru, kita semua tu dengan Allah, dengan Allah. Makan minum dengan Allah, gerak geri dengan Allah, nak naik kereta bismillah. Bukan? Bila nak bergerak bismillahimajriha, macam-macam lah. Tu mana kita orang mukmin. Kerana duk suku nikmat ni. Nikmat iman, iman, iman. Ha, lepas tu bila selesai, alhamdulillah, tengok. Kita tak lenyap Allah. Sesuailah dengan anugerah yang paling sayang dia beri iman tu. Tu mana rahim, rahim. Ah, kan tu makna dia tu Allah meliputi. Ah, sebab itulah ulama kata makna Quran terkandung di dalam makna Fatihah. Semua makna terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Ada dengan Allah. Akhir sekali bikana makana. Ha, dengan akulah telah berlaku barang yang telah berlaku. Wabi yakunu ma yakun, dengan akulah sedang berlaku barang sedang berlaku dan lagi akan berlaku barang lagi akan berlaku. Kat kita tak sunyi, telah berlaku, sedang berlaku, lagi akan berlaku. Semua tu dengan aku, Allah Taala, dengan aku. Ah, tiada klik pada makna bismillah. Ni nikmat terbesar. Ini kepada siapa Allah Taala bagi? Khas dengan orang mukmin je. Kalau dia bukan mukmin, bismillah pun tak jadi. Sebab tak ada asas. Jadi makan ubat bismillah. Ya, ada orang yang tak Islam pun ya pandai ada berkawan dengan Islam. Siapa jadi doktor kata, "Ah, kamu nak makan bismillah dulu." Ai faham. Siapa kita ragu, doktor ni apa? Ah, yang bukan Islam, pandai kata bismillah. Ya biasa dok dengar. Tapi dia bismillah juga. Tak jadi sebab tak ada asas. Dia kena asasnya beriman dulu. Enggak kita ada iman dah. Apa dia buat sedikit pun jadi. Ha, tu makna bismillah tu secara apa tu? Secara sepitah lalu kalau hurai dia sungguh Allah. Ha. Selagi hidup kita tak habis hurai makna dia tu kan. Setiap ilmu. Ha, ini kita ambil pengertian je kita selalu dah ucap bismillah dengan nama Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahman. Tuhan yang amat murah. Ha, yang sangat pemurah dengan segala hamba. Ha, itu segala kata. Pemurah dengan segala hambanya. Tapi pemurah pada dunia ini je. Akhirat, akhirat nasbah dengan orang yang tak beriman. Ha, tak ada lah rahmat. Ha, sebab orang mu'minnya. Fafi rahmatillah hum fiha khalidun. Ha, itu syukur banyak.
Ha, ini satu bagian syukur lah ni. Kita rebut peluang masa ke masa ni untuk kita adakan apa dia, rebutkan masa sebegini. Masa dah satu bagian syukur nikmat Allah. Nah, kita boleh buka kitab lihat pula. Nah, ha, baik. Itu makna bismillah. Dengan nama Allah aku mulai akan syarahan ini. Atau panggil takdim muta'allaq ya mahzuh bagi orang mengaji ibarat. Maka boleh nak takdir di awal, boleh nak takdir di akhir, atau mengaji ilmu balaghah pula dah lah. Maknanya bila takdir di akhir begini, dia boleh takdir di awal. Dengan aku mulai syarahanku ini dengan nama Allah, takdir di awal. Ini takdir di akhir. Dengan nama Allah Tuhan yang sampai akhir, aku mulai akan syarahanku ini. Jadi menunjukkan bila kita takdir di akhir gini, memberi faedah hasar. Mana dengan nama Allah je aku mulaikan syarahanku ini. Nah, itu pengertian serba sedikit berkaitan dengan bismillah. Lepas tu masa nak apa, nak aman wa aman dengan satu hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Satu riwayat bahawa aqta. Nah, setiap pekerjaan zibalin yang mempunyai nilaian harga pada sisi syarak, dengan bahawa pekerjaan perkara itu bukan perkara haram lizatih, bukan perkara makruh lizatih, perkara ihtimam pada syarak, yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu tak barakat, kurang barakat. Dia panggil abtar. Apa abtar? Asal makna lurah abtar ni orang yang apa, putus keturunan. Kalau orang petani panggil orang yang mati bakar. Faham tak? Tidak dapat keturunan. Manul umpamanya. Ataupun ada anak, ada anak tapi anak mati sebelum, tak dapat, tak ada dapat anak cucu apa ya, habis bakar. Abtar yang orang kafir Quraisy dok kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad abtar bila dapat anak lelaki kecil mati, mati kecil, nah, dua tiga anak lelaki mati kecil, maka orang kata ke dia Muhammad abtar. Apa Muhammad yang mati bakar dah, tak ada keturunan dah, tak ada anak lelaki. Lalu Nabi susah hati, Allah Ta'ala bertugas ayat di antara tolak dan jawab, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka, sesungguh orang yang nak marah kamu Muhammad, dia kata kepadamu macam-macam perkataan tu, orang yang nak marah kamu orang tu sungguhnya abtar tu. Nah, Allah Ta'ala jawab. Habis Nabi senyum bila dengar ayat tu sallallahu alaihi wasallam. Orang nak marah kamu tu hak sungguh abtad. Dia kata kepada mu abtad, sebenarnya abtad tu kembali pada dia. Sekalipun anak ramai tapi kufur dengan Allah, bila mati anak tak lewat apa. Kan? Hak tu yang abtad sebenarnya. Tu tu ayat tu. Habis tu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, bangun pak senyum. Sahabat tanya, apa ya Rasulullah, senyum apa? Dia kata, sebentar tadi, sebentar tadi Jibril main sama aku, lalu dia baca firman Allah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar. Ketiga ayat ya, pendek sekali. Nah, dapat inna syani'aka huwal abtar. Ha tu. Jadi mana kata orang dak kata ke dia abtad, Muhammad mati bakar, Muhammad habis keturunan. Sebab diisi kebanggaan kita dak menasak dia main ke pihak bapa. Nah, bila Muhammad sallallahu anaknya nama Qasim, mati kecil. Abdullah Tahir. Nah, atas kata gelaran. Mati kecil. Mari di Madinah boleh anak bungsu dengan Maria Al-Qibtiyah nama Ibrahim, juga mati kecil. Ha, gitu. Orang kata ke dia, abtar Muhammad ni tak ada keturunan. Nah, tapi walau bagaimanapun keturunan dia sampai ke akhir zaman, tali ikut Fatimah.
radhiyallahu taala anha. Maka anak cucu dia tak boleh ikut Fatimah. Ha ni sampai kala kata, adakah kelebihan melalui ikut perempuan? Ia tengok anak cucu Rasulullah SAW main ke mana? Main ke Fatimah. Nah, tali pada Hasan Husain tu mari. Ha tu. Jadi apa tadi nak menyatakan bahawa tiap-tiap pekerjaan, tengok kita nak pakai pakaian, nak naik kenderaan dan kita nak makan, nak minum, tu masalah amrin zibalin. Adalah hadis sebut kullu amrin zibalin. Begitu juga kita nak karang kita, nak tulis surat. Nah, tapi kena kaitlah kullu amrin yanzibalin ay zilihtimam. Yuhtamu bihi pada syarak yang la yubda'u, yang tak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Kata setengah, fahuwa aqta'. Apa aqta'? Yang terpotong anggota. Arab tanya panggil kudung. Sini panggil apa? Ini macam jari dipotong. Apa yang kudung jari? Sini panggil tak lagu tu? Panggil juga? Tak apa. Dia panggil yang kudung. Jadi ala kulliha atas riwayat kata abtar, yang putus keturunan. Atas kata akta, yang kudung anggota. Semua tu kembali pada qalilul barakah, mana yang sedikit barakah. Maka mafhum hadis, ayat mafhum hadis, mafhum daripada hadis itu sebenarnya, kalau kamu mau kepada keberkatan yang banyak, maka naklah kamu mulai dengan bismillah. Itu benar amal dengan mafhum hadis. Ada pementuk hadis dok royak begitu aja. Kalau tak mulai dengan bismillah, perkara itu kudung, perkara itu terpotong, perkara itunya putus keturunan, tak berkah. Kalau mau, mau tak berakah? Mau. Ha, naklah mulai dengan bismillah. Ha, itu mafhum. Ha, maka begitu kita nak menulis pun tulis bismillahirrahmanirrahim. Ha, tulis. Tapi kaitlah zi apa zi balik. Jadi kalau kita nak tulis, nak tulis bahasa nak maki, jangan bismillah. Haram. Ha, nah, kalau kita nak makan benda tu benda haram, nak minum benda haram, tak boleh bismillah, haram. Nak minum arak, nak minum Allah abjuh bismillahirrahman. Oi, dua kali haram bismillah tu, haram minum tu pun haram dua kali. Adapun kalau muharram li ghairihi, itu khilaf ulama. Kata setengah disunat bismillah. Contoh macam mana? Kita makan buah-buahan yang kita curi. Kita curi buah durian, kita curi buah rambutan dan sebagainya. Maka asal buah durian rambutan itu maksudlah kalau makanan yang bahasa halal dimakan, kan? Aslinya gitu. Tapi aridi kerana kita curi jadi haram sebab curi. Dia panggil muharram liwairihi. Ahok tu disunat bismillah juga. Kata setengah. Kita nak makan bismillah. Pas satu dia tanya, "Hoi, macam mana mau bismillah sedekah kita makan ni barang curi ni?" Bagi orang pandai, haram segi curi, segi makan tu apa yang makan asal asli durian, benda yang bahasa halal dimakan. Oh, itu kata setengah haram juga. Tu hilah dah. Tu untung kita boleh tahu kerana ini masalah amalan harian dia panggil, kan? Baik. Apa lagi kita nak tulis kita? Nak tulis apa, nasihat apa nah. Maka masalah amrin zibalin, naklah apa dia mulai dengan bismillah. Sudah. Tu kita nak pakai, nak pakai, nak minum, nak makan, semua tu amrin zibalin. Amrin zibalin. Selepas itu kita sambung kepada puji pula. Kerana ada pula hadis seumpama itu, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Ada setengah riwayat bilhamdulillah. Macam-macam ada bagi orang mengaji hadis dalam takhrij ilmu hadis. Mana itu juga nak amal dengan mampu hadis tu, mulai dengan alhamdulillah pula. Lepas pada bismillah, iringi dengan alhamdulillah pula. Satu, kerana iktidak nak ikut peraturan Quran,
Tengok bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dulu, lepas tu puji. Lalu tu iringi dengan puji pula dengan katanya alhamdulillahil ghaniyyi anil alamin al muftaqiri ilaihi kullu syai'im minal makhluqin. Tengok arti dulu, artinya segala puji itu, tengok cara terjemah, ada dari terjemah puji-puji itu, sini terjemah segala puji itu, apa nak berarti apa tu di situ, nak berarti kata puji ini dia ada banyak bagai, maka segala bagai puji itu hanya bagi Allah. Hakikat klik pada Allah. Kita puji sesama kita pun kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab segala bagai puji ialah hanya bagi Allah. Apa mana bagi Allah? Setengah tafsir, bagi Allah mana kepunyaan dia. Lillah lil milik. Semua puji itu kepunyaan Allah. Sebab tu kita nak puji sesama kita kadang-kadang tak boleh, haram kadang-kadang, makruh. Sebab kepujian sungguh hanya bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Itu dia susun dah. Ya, kita duduk zikir dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Situ dia susun dah. Baginya sajalah kepujian. Baginya sajalah lahu aila li ghairihi. Ada kita duduk zikir semua tu lancar, arti sekaligus, tapi cuba perhati cara pengertian halus. Baginya sahajalah tu, kerana pergi susun letak dulu. Biasanya alhamdulillah, asalnya alhamdulillah, tiba-tiba lillahilhamdu. Ini bakal domen lahul wa lahul hamdu, artinya baginya sahaja. Kalau kata bagi mana milik, kepunyaannya sajalah puji ya. Ni seperti tengok di tempat dia tulis, tempat-tempat parking kereta, untuk imam sahaja. Boleh tak kalau nak gil tak? Nak gil tak parking boleh tak? Kalau reti peraturan, mereka kata reti mel tak situ. Ni parking situ. Dia tanya, hey, dah, tak tengok dah? Ada tulis apa dah? Tak pandai baca. maaf untuk mungkin lain kali jangan lah. Apa tu amin nak nyata? Ini untuk imam sahaja. Ada tulis untuk penceramah sahaja. Faham tak? Bila terjemah. Faham tak sahaja itu. Untuk imam sahaja, arti tak boleh orang lain. Kecuali dengan diizin. Imam kata sila. Sebenarnya untuk dia, tapi dia izin untuk awak. Tak apa dia imam izin. Faham? Ni bilik kah? Untuk khatib, untuk muazzin. Orang nak masuk tak boleh. Mereka dia panggil, silakan. Tu erti sahaja. Lahu baginya, bagi Allah sahaja kepujian. Sebab tu kita nak puji semua, bukan semua boleh. Sebab tu kadang-kadang kita puji orang haram tu. Kalau orang tak ikhlas, tak bersih hati, orang yang sombong, maka kita puji dia, menyebabkan bertambah sombong. Haram kita puji, kerana kita buat sabar. Mereka orang tu yang bersih, orang ikhlas, sunat kita puji. Sebab tu puji-puji Nabi kata, dia puji bagai-bagai puji Nabi. Anta syamsun, anta apa dia, badrun, anta ghali. Dia puji dia tu, puji dia tu. Tu sunat dia puji. Sebab tu puji hanya bagi Allah. Sesama kita nak puji, tengok dulu. Kalau keadaan tak selamat, tak boleh puji. Kalau kita puji, dia sangat-sangat bertambah syukur. Sunat kita puji. Orang yang baik, sunat kita puji. Tapi kena beringat pula balik kita, orang yang dipuji, kena beringat pula. Balik mereka puji kita tu, boleh pahala ke dia. Sunat puji. Tapi balik kita kena puji ni, kena jaga pula. Susah sekali dah. Sebab tak ada bila dia puji kita. Allahumma ufili ma la ya'lamun. Ya Allah, apalah bagi aku barang yang mereka tak tahu. Sebab mereka puji.
Bila tengok mata zuhir, mata kasar saja, nampak kebaikan, lalu dia puji. Kena dah bagi dia. Tapi, ya Allah, kamu apalah barang yang mereka tak tahu tu. Ha, kita doa situ. Mereka puji boleh pahala, kita perlu jaga situ. Nah, wala tu'akhizni mimma yazunnun. Jangan kau ambil salah lah daripada barang yang mereka ada sengkau ku baik tu. Waja'alli khairan mimma yaqulun. Dan kau jadilah ganti hak lebih baik daripada hak mereka kata lagi. Ha, jadi sama-sama dapat. Ha, tu dia. Ha, sebab tu kita nak puji bukan sebarang puji. Sebab puji pada asal hanya lillah. Ha, kan? Tu isyarat dalam terjemah satu-satu tu. Ya, ya ada pengertian hanya. Hanya tu sajalah. Nah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Nah, hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Namo bagi Tuhan. Tuan. Tuan. Tuan punya. Nah, Allah itu Tuhan. Mana Tuan? Tuan punya. Supaya kita ni punya. Kita punya kereta. Kita Tuan punya. Allah itu siapa? Tuan. Yang terkaya, al-ghani, Tuhan yang terkaya, terkaya anil alamin, dari sekalian alam. Ini ada dia kata Tuhan ni berada di dalam alam ghaib. Tengok salah. Ya, sebenarnya Allah Ta'ala Rabbil alamin, Tuhan punya segala alam. Arti semua alam makhluk. Sama ada panggil alam ra'i, alam nyata. Ni, alam nyata ni kita duduk jejak tak muka bumi ni. Kan nyata ni panggil alam dia. Kita duduk jalan ni alam nyata. Tengok, lengok ke atas langit. Tengok, bukit, buka. Alam semua tu alam. Alam yang nyata pada pandangan kita. Lepas tu atas pada langit yang pertama ada langit yang kedua. Ha, tu tak nyata lagi, alam ra'i. Kita nampak ada langit yang kedua? Tak nampak. Bagai dalam langit kita tak nampak, man fis sama, mereka-mereka itu ala-ala ra'idma tu. Langit dua, ketiga, keempat, arah, kursi, semua tu alam ra'id. Lepas kalau kata Tuhan di dalam alam ra'id, itu sedangkan Fatihah kita dah baca tu, Tuhan tu Rabbi, tua bagi sekalian alam. Nah, bermakna alam semua makhluk dia, kejadian dia. Kita pergi buat ibarat di dalam alam itu salah. Lepas ra'id ana ala ra'i, alam yang apa dia tak nampak dalam pandangan kita, tapi barangnya ada. Macam langit dua, ketiga, ketujuh, arah, ada tak? Ada. Alam panggil alam nyata ke tak bagi kita? Tak nyata, tak nampak tu ra'i. Kalau kita percaya allazina yu'minuna bil ghaib, kita kata Tuhan ada di dalam ala ra'i. Jangan cakap lagu tu. Nah, Tuhan yang terkaya dari anil alamin. Ke ayat Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Allah al-ghani, kan nama dia al-ghani. Kita letak nama abdul ghani. Apa makna tu? Yang terkaya dari. Nah, la ghaniyun anil alamin, dalam surah Al-Ankabut. Nah, ini iktibah daripada ayat yang terkaya dari. Pak kena faham pula dari ni. Ada kata daripada, dari bahasa dari segi lughah. An ni nah dia panggil lil mujawazah, dakhilatun alal matruk. Bila kata an lepas dari, mana tak kena mengena, tak bersangkut paut pun tu dari. Sebab tak aku lepas dari kamu, mana aku tak bersangkut paut lagi dengan kamu. Tidak ada hubungan lagi aku dengan kamu. Aku lepas terus daripada kamu. Dari. Atau Allah yang terkaya dari semua alam. Sebab makhluk tu alam. Alam tu makhluk. Nah, Allah terkaya dari. Anda tidak ada berada di dalam alam. Hati syarat dah tu. Ni apa panggil kalau mengaji ilmu balaghah, ilmu badak, panggil tak ketebah lagu ni ni, mana bara'atul istihlal. Nak isyarat kata kita nak cara ilmu suluddin.
Nah, sebab bila cara maksudnya Allah tu yang terkaya istighna'an kulli ma siwah, Allah tu juga iftiqaruku ilaihi kullu ma ada. Ha, itu syarat dalam ketebah ni panggil kata bara'atul istihlal namanya. Tuhan yang terkaya dari sekalian alam lagi yang berkehendak kepadanya. Berkehendak mana tak lepas daripadanya. Nah, yang berkehendak kepadanya oleh semua perkara. Apa semua perkara? Minal makhlukin, daripada segala kejadian. Ada-ada kata semesta alam. Ha, tu. Nah, semua tu tak lepas darinya. Adapun Allah, Allah ghani. Allah yang terkaya, yang lepas dari semua. Balik makhluk berkehendak mana tak lepas darinya. Jadi kalau kata Allah tu bertempat berjihad, Allah juga berkehendak kepada tempat. Sedangkan Allah al-ghani. Ha, nah. Itu asah dia. Yang telah menjadi ia allazi ja'alana min ibadihi al-mu'minin. Yang telah menjadi ia Allah akan kita daripada segala hamba-Nya yang beriman. Ha, ni syukur kita. Walah semua hamba dia. Daripada Adam dan Hawa kita bercakap segi manusia, Abul Bashar, semua daripada anak-anak, cucu, cicit sampai kepada kita dan sampai ke akhir zaman, semua anak cucu Adam pada umum segala hamba-Nya. Maka segala hamba-Nya tu terbahagi kepada dua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu apa dia sami'an basira. Ha, lepas tu Allah Ta'ala kata mana pula? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya. Sesungguhnya kami, Allah, kami telah tunjuk akannya insan manusia tadi. Hak dijadi daripada aimani yang bercampur tadi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Daripada nutfah amsyajin yang bercampur antara mani laki dan puak. Ha, lepas tu kami hidayah, kami tunjuk dengan bahawa kami hatakan rasul, ha, berdakwah, menerang, menyata. Ha, kami hadaina, inna hadainahu sabila, kami tunjuk jalan. Ini jalan selamat, ini jalan berbahaya. Ha, ya hatta rasul macam itu. Ha, hidayah, hidayah mana umum, hidayah mana mutlakul irsyad, semata-mata tunjuk. Hatta rasul, ha, ini jalan ke syurga, ini jalan ke neraka. Sabak nak ke situ iman, sabak ke sana tak beriman, dia rayak jalan siap. Tapi imma syakiran, adakala manusia hak kena hidayah tu yang syukur, ha, syukur ni beriman. Wa imma kafura, ada pula yang kufur. Maka kita perhati bahasa Tuhan guna ni. Ayat ni banyak ke kita ingat, banyak ke kita selalu dengar. Subuh pagi jemaat selalu imam baca ayat ni. Ya, kat ayat kedua tu. Saya guna bahasa imma syakiran. Ayat kedua wa imma kafura. Kalau perhati di segi kalimah. Apa? Kalau sepatut zahir muqtada zahir nak wis sama wazan, kena kata imma syakiran wa imma kafira. Baru masuk wala. Tapi tak, saya kata imma syakiran wa imma kafura. Kerana sama juga imma syakuran wa imma kafura. Ha, itu masuk di segi timangan. Tapi taklah Ta'ala guna imma syakira wa imma kafura. Bagi orang ahli buat perhatian, apa tu guna syakira? Isi wasah biasa. Orang ngaji kelima tu sepa'i. Manakala kafura, sirah mubalaghah. Apa itu? Bapa tak kata syakuran kafura? Bapa tak kata syakiran kafira? Tak. Oh, menunjukkan bahawa hak yang balik syukur ni sikit, yang balik kufur ni banyak. Kufur agama lagi. Lepas kita orang yang syukur dah, orang mu'min dah, dah kufur lagi. Kufur nikmat kan. Ha, boleh harta kekayaan, kadang tak syukur dengan harta kekayaan, tak mengeluarkan zakat, tidak nak bekah impak ke jalan jadi redai, kita kufur nikmat. Masih dalam iman dah tu kufur lagi, kufur nikmat.
bak ye guna syakiran kafura sirak balarah dan pala tertilip lada dalam dunia hak yang beriman dengannya tak beriman mana banyak mana ramai dalam dunia ni we. Orang mukmin yang tak mukmin mana ramai kali ada umum dunia eh ramai hak yang rupalah ha imma syakiran wa imma kafura tu Quran bercakap ni Allah tingginya masinnya tu paling balarah Quran kita tahu sebentar lalu gitu yalah ada kalanya syukur ada kalanya kupu ha, tapi jangan kafura yang banyak kupu ha. Nah kita ke beriman dah ni Allah kupu banyak dengan Tuhan yang kupu nikmat kan tengok nak makan tak bismillah ha tengah pada dah amu makan nikmat aku tak ada apa-apa sudah makan tak ada alhamdulillah apa Allah tengok kita kalau kita beri apa-apa orang tak kata apa asal mana oh tak terima kasih kok orang ini sahabat kita ajar terima kasih terima kasih itu bersyukur ha ni mepak bung pergi selalu oh tak tak terima kasih kok cara holo pula holo kiri oh tak ada adab kan ha ni maka hak ni orang depan ni tilik tengok tu napa ni ayat tu saya guna inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura ha itulah baik ni mana katanya yang terkaya dari sekalian alam yang berkanak kepadanya oleh semua perkara apa daripada segala kejadian yang telah menjadi ya Allah akan kita menjadi daripada ni yang panggil min li tabi'i nah yang telah menjadi iakan kita setengah dari ha ni panggil min li tabi'i maf'u ya kedua bagi ja'ala ja'ala makna sayyara muta'addi dua orang mengaji kaedah nah bila muta'addi dua mana maf'u ya kedua min ja'alana sampai kali salah dibaca ja'alna arti lain ha mana menjadi oleh kami ha salah ja'alana yang telah menjadi ya Allah na akan kita Allah menjadikan kita ni min ibadihil mu'minin salah kata ba'da ibadihil mu'minin ha, daripada setengah daripada hamba-hambanya yang beriman ni nasib baik kita dapat nikmat kesayangan Allah kerana iman syarat asasi bagi dapat syurga wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin ila akhir innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah mari di belakang jazaohum 'inda rabbihim jannatan tu syarat asasi kena ada iman kan walaupun mati di dalam keadaan maksiat tak bertaubat besar pun akidah ahli sunnah kita wal jamaah wajib mengikut janji Allah syurga walaupun dikena azab dulu nah adalah dia sebut pula mengenai hal tu nah lagi ke data ada ni ke dalam kitab ni ada belaka tu ya aku akan ke data mengenai dengan hak akhirat sikit lagi tu nah sebut hal ni baiklah ha, itulah tempat kita syukur nikmat Allah menjadikan kita ni min ibadihil mu'minin kerana bukan semua beriman macam kata tadi lah hak kafuran terlebih ramah pada hak syakiran apa kita ni dia menjadikan kita hamba yang beriman lepas cuba kita tengok lagi contoh untuk nak bertambah syukur kita tengok orang semasa dengan dia Abu Jahalnya menentang sampai mati-mati walah ada tengok hari-hari rupa dia ha, kita pergi lagi terlebih dekat bapak penakan dia tak Abu Lahab dia. Bapak penakan kan bukan saja tak beriman dengan Nabi Muhammad menentang Nabi walaupun dia seorang tua tak ada hadir pada perang Badar tapi dia beri bantuan kepada puak Quraisy untuk menentang anak menakan dan bukan saja puak menakan kena satu lagi berbesan faham tak besan berbesan faham ah mana anak Abu Lahab hak nama Utbah dan Utaibah dua lelaki berkahwin dengan puteri dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa hak nama Rugayah dengan Utbah hak nama Ummi Kalsum kahwin dengan Utaibah
Ha, tu mana kata dia besar dengan anak nakal dia. Tapi apa yang kahwin menikah gantung saja. Tak ada duduk pun lagi. Faham nikah gantung? Akad nikah saja tapi belum bermuasyarah. Seperti duduk menikah lelaki duduk masjid, nikah gantung dulu, gitu. Tak boleh duduk lagi. Bila diturunkan, bila diturunkan ayat apa dia, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, disebut nama dia betul Abu Lahab. Marahnya dia, siapa dia balik panggil anak dia, kamu cerai anak Muhammad. Kalau kamu tak cerai anak Muhammad, kamu dengan aku tak boleh berhimpun kepala. Ini kinayah daripada tak mengaku anak lah. Akhir hak nama Utbah cerai. Hak nama Utaibah tu hebat, hak adik sikit tu. Hak tu pergi sama Nabi SAW. Gi cerai apa dia umi kalsum serta ludah dia. Tuh. Allah. Hak tu mati jadi takak harimau di tengah jalan dalam perjalanan. Ada pun Utbah kata riwayat akhir beriman. Jadi nak menyata di mana tadi? Nak menyata kata ini daging darah Rasulullah SAW bapa penakir dia ke tu Abu Lahab. Besen pula, ha tengok. Besen pula tu. Tapi lagu mana siapa tu yang sebut dalam Quran? Saya sulana ranza talah. Tu bapak penakir dia, besen dia. Walha dia belum masa kecil. Nah, dia berikan latik Suwaibah untuk memberi susu pada anak penakir dia tu. Kasihnya. Tapi bila pak istihab apa rasul menetelah tu. Ha, pak kita ni orang jauh ke mai ni 1400 lebih ni zaman kita jarak dengan dia, tapi Tuhan menjadi kita orang beriman. Tak suka dah nikmat dah. Masya-Allah, tak pernah lihat kita dia, tak pernah mimpi jumpa tengok dia kan. Tapi masya-Allah, kita beriman dengan tak ada syak, tak ada ragu. Ni nasib baik. Tu dalam pujian tu duk syukur nikmat. Allazi ja'alana min ibadihil mu'minin. Tuhan yang telah menjadikan kita ini daripada segala hamba-Nya yang beriman. Lagi allazina istathnahum minal khizyi wal khusranil mubin, ialah orang yang telah, ialah siapa? Hamba yang beriman. Nah, isyarat kata allazina tu boleh sifat pada ibadihi dan boleh khabar mubtada mahdzuf. Hum, mereka itu ialah allazina istathnahum, orang-orang yang telah mengistisna. Itu panggil kalimah Arab. Artinya yang telah mengkecuali. Apa mengkecuali? Mengeluarkan. Mengkecuali, mengeluar ia Allah akan mereka itu, akan segala hamba yang beriman tu Allah mengkecuali, mengeluar daripada kehinaan dan daripada kerugian yang nyata. Ini isyarat iktibah daripada makna ayat wal asr. Innal insana lafi khusrin. Tengok Allah Ta'ala bersumpah demi asar. Waktu sudah akhir dah masa turun Quran tu. Asar dah. Asar dah waktu turun Quran. Jadi kita akhir zaman ni, asar tak akhir benar lah. Kalau tak solat lagi cepat-cepat, asal nak habis. Itu sebagai satu isyarat. Allah Ta'ala bersumpah dengan demi asar, sesungguhnya semua manusia, yang panggil alilal istirwaqriyah, sesungguhnya semua manusia, ada yang kata alilal jinsiyah, jenis manusia, tak kita manusia. Semua manusia, sungguhnya di dalam kerugian, khusrin. Allah Ta'ala hukum umum. Semua manusia sungguhnya dalam kerugian. Cuba tengok balawah cara dia nak berayat. Satu, dia mula dengan bersumpah. Wal af, demi. Kita kalau cakap betul sumpah gini, kalau kita tak berapa, kalau kita tak ragu-ragu bila dengan bersumpah, kita terima. Hak saya rayat, saya benar. Wallahi. Kita bawa, ya. Mula tu pasal kurang juga tu. Dia duduk cerita tu dengan, ya kau. Wallahi hak saya cerita adalah benar. Apa kita pun, ya tu. Apa kata Allah telah sendiri, nak berayak benar ni, kalau berayak betul tak ada apa-apa. Al-insan fi khusrin, cukup.
Allah ceritakan kerana sadaqallah. Nah, tapi dak wal asr, demi asar. Allah ya harus nak bersumpah dengan apa saja. Pada cara wayak pula, inna, mari dengar inna, sesungguh ataupun bahawasa, bahasa kita lama, al-insan, semua manusia, la fi khusrin, tak kata fi saja, la fi khusrin, sungguhnya di dalam kerugian. Ini kita semua masuk dalam kerugian. Nasib baik Allah Ta'ala ta, illa, tak ada istisna panggil, kecuali illa allazina amanu, malaikat, kecuali segala orang yang telah beriman. Ini keluar daripada kerugian. Ni mana kata allazina istasnahum, orang mukmin hamba beriman tu ialah orang-orang yang telah mengistisna, arti yang telah mengkecuali ia Allah, telah mengeluar ia Allah akan mereka itu. Orang-orang yang beriman, hamba beriman tu Allah mengeluar, mengecuali daripada kehinaan dan kerugian yang nyata. Illallazina amanu, sebagai asah beriman, apalagi tamah wa amilus salihat, tamah lagi dalam pergaulan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, itu lagi hebat. Ni kata kita ni nasib baik Allah menjadi kita ni hamba yang beriman, ya Allah sendiri mengkecuali daripada kerugian. Maka kita hidup tak rugi. Lalu itulah, bila kita hidup tak rugi, bimbang kerana sungguh pun kita ni masalah mukmin yang telah dikecuali oleh Allah. Tapi gangguan dia banyak kan, nafsu kita sendiri mengganggu kedalaman kita ni. Patut hak luaran pula syaitan lagi, hak kita tak nampak tu, syayatinul jin. Nah, keturunan anak cucu iblis lagi duk ganggu hak cara kita tak nampak. Bah, manusia lagi, nafsu kita sendiri lagi. Oleh itu kalau tak belajar, tak mengaji, kena sini tempat gangguan. Kita ni masuk dalam agama mukmin Allah kecuali dah. Tapi kalau kita tak peduli, nak ganggu banyak. Kita punya harta, boleh kita tak simpan, tak susah. Ada tempat simpanan tu, disimpan di bank. Apa simpan di bank? Rumah kita kukuh dah, rumah tiga lapis dah, pakai kunci lagi, pintu pagar kunci pula. Kita sendiri tak boleh nak buka, terlupa nak kunci. Salah orang lain nak buka. Nak ayat tak begitu kemasnya kita ni, kawannya. Tekan kerak. Orang tak tahu kalau orang kapung, orang darat lari atas pintu beratu dia tu. Apa itu dia mahu pakai jin dia tu. Rumah dia tu pakai jin mana? Aku pergi terkejut pintu kuku-kuku. Lari. Ayah orang darat lagi ya. Dari hilir hulu tak apa. Dah lah faham dah hari ni kan. Tu pintu agak. Masuk lapis kedua. Masuk pintu rumah lagi. Kocil lagi. Besi lagi. Besi lagi. Allah. Tu pohon mengaruk gaji lagi. Ada pula anak kocil hantu pula. Tak cukup dengan anak otik orang. Ambil anak kocil hantu boleh buka segala-gala. Tengok ni mana ganggu. Tu menyebab kita kena duduk hati-hati. Siapa kita ada duit, walhat simpan di rumah, lebih selamat lagi kira. Ada tak berani pergi simpan di bank. Apa itu nak jaga keselamatan. Demikianlah kita ada iman. Syaitan sangat-sangat nak mengganggu kan. Sekadar jatuh dalam maksiat, dia tak puas hati, dia nak nangal ke iman tu. Sebab tu kita kena simpul iman kita. Dia panggil akidah, dia panggil ilmu akidah. Mai dari kita pula tak faham ilmu akidah. Tak payahlah. Ni sebab kita kena simpul, simpul, simpul. Hak kita dah pegang dah betul dah, kena simpul. Bagaimana kita ni akan mati? Okey. Lepas mati akan hidup balik? Ya ke? Ya. Tapi ada rasa a iza dhalanna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apabila kita ride dalam tanah hancur lebur, takkan nak hidup baru? Mana kami tak percaya. Tu orang tak beriman. Kita okey, percaya. Aiza kunna apa, aiza kunna mit wa apa, aiza kunna mit apa dah, aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'unsu. Tu ada hikayat
orang yang kubur atas dunia ni, apabila kita mati dah jadi hancur jadi tanah, takkan kita nak akan bangkit balik? Awa abaunal awwalu, nenek moyang kita hak mati dulu-dulu akan ikut hidup balik tu. Tu Tuhan hikayat, mereka tak percaya. Ada begitu, tak ada syak, dia tak ada ragu. Tapi dalam keadaan begitu, kalau kita membelakang daripada pengajian agama, kemungkinan gangguan malam kita pun syak. Ya ke? Nah, hancur nak hidup balik macam mana? Ha ha ha. Hatu tak nak gelugulah. Habis kita kena simpul, tu panggil i'tiqad. Aqada yaqidu, ikat simpul mati. Ha, tu panggil ilmu akidah. Ha, kita meremeh-remeh pula dah ilmu akidah. Nah, maka ini dengan pada cara ilmu akaid. Nah, baik, itulah kita nasib baik Allah mengkecualikan kita dari kehinaan dan kerugian dengan firman yang tadi, innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Masyaallah. Nah, sudah pada puji, berikut pula dengan iringi dengan selawat. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi kullihim ala al-itlaq sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin bil-ittifaq. Dia boleh baca khatami, khatimi, sebab sengaja kita bubuh harakat dua selalu. Nah, khatam boleh, khatim boleh. Lepas tu tepat akhir ala al-itlaqi, tanda pula, tanda mati pula bulat tu. Mana nak menyata kata asal kaedah alal itlaqi, tapi kalau tak nak pergi pada ilmu al-badak, nak melahirkan saja, kita permatikan kerana melahir saja. Nah, tengok. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi kullihim alal itlaq. Lahir saja di belakangnya, bilittifaq. Ha, tu saja panggil. Nah, ilmu Quran semua bersakut pau. Pohon tadi. Nah, allazi ja'alana min ibadihil mu'minin. Nah, kalau bagi tapi nak lahir saja, kita pematikan. Ibadihil mu'minin. Mari di belakang, allazi nastathnahum minal khizyi wal khusranil mubin. Kalau bagi semua mubini, tak lahir saja, bila termati al khusranil mubin. Tu ilmu semua sakut pak dengan Quran. Nah, inna a'dainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Tengok Quran kan. Itulah, itu balaghahnya. Orang mengaji ilmu badak, hurai cara dia. Apa arti? Artinya, dan mudah-mudahan rahmat Allah. Tu isyarat dalam terjemah. Mudah-mudahan tu isyarat kata as-salatu wassalam ala tu khabariyah labzan du'aiyah maknan. Dari segi maknanya doa. Mudah-mudahan rahmat Allah. Situ pula isyarat pada apa? As-salatu alif lam ganti mudhaf ilaih. Sebab dia kata salatullah salamullah. Itu sebut mudhaf ilaih. Ini as-salatu mudah-mudahan rahmat. Rahmat apa? Rahmat Allah. Mana as-salatu ay salatullah. Dia panggil hazah mudhaf ilaih ganti dengan alif lam. Wasalamuhu. Boleh juga ra'iyah kufiin, orang mengaji kata hazah mudhaf ila dhamma ganti dengan alif lam. Boleh salatullahi wasalamuhu. Tiba-tiba buat as-salatu wassalam. Tak ada dah di akhir. Maka dalam isyarat mudah-mudahan rahmat Allah dan kesejahteraannya. Itu isyarat kata wasalamuhu. Itu turun keduanya. Itu pula takdir nak menyata kata ala sangkut dengan suatu mahzuh. Seolah kata nazilatani, turun keduanya, ataupun nazalata, turun keduanya. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan itu turun atas sebaik-baik makhluk. Siapa dia? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita selawat salam, mudah-mudahan selawat rahmat dan kesejahteraan tu turun ke atas sebaik-baik makhluk. Ala khairil khalqi kullihim. Pada selawat berdah dah sebut.
Nah, yakni atas itlaq. Selebih-lebih segala makhluk atas itlaq. Apa itlaq? Yakni dengan ketiadaan dikait akannya, akan selebih-lebih dia tu dengan tiada kait dengan sesuatu. Dia panggil itlaq. Nak keluar juga ada juga hak lebih tapi ada kait. Seperti kita mengaji ayat. Kita faham sini Nabi Muhammad selebih-lebih segala makhluk sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita mengaji ayat. Kita ada sebut duk puji orang Bani Israel. Ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ha, tengok ayat tu apa dia? Tak ada peringatkan sahabat orang Bani Israel tu habis nikmat lebih tapi dia tu jadi bangga. Jadi sombong. Siapa tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dia pergi kata dia lebih sekali. Nah, maka Allah Taala kata, "Ya Bani Israel, hai anak-anak cucu Israel Yakub. Uzkuru, ingat kamu nikmati allati kunya anakku yang an'amtu alaikum ya telaku kunya atas buat kamu, kamu lebih anak cucu nabi-nabi buatmu. Wa anni, ingat bahwasaku kata Allah, faddaltukum, aku telah melebihi kamu alal alami, atas sekalian alam, sekalian alam. Ha, ayat ni zuhir macam mana? Mana buat Bani Israel ni lebih pada Nabi Muhammad, lebih dia berlaku karena alal alami. Ha, sini sini panggil itlaq ni. Alal itu ulama jaga alal alamin dengan nisbah bagi orang semasa tu. Tu dia yang kena ada kait hak tu. Adapun Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia panggil apa? Rahmatan lil alamin. Kan? Seluruh tu dia. Tak ada yang nak lebih pada dia. Alal itlaq. Yang tak ada kait. Ada berkata cakap yang tu lebih, yang ni lebih, kena kait. Ha, lebih nisbah. Ha, lebih nisbah. Ada pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tu lebih di atas yang lain semata-mata yang tak ada kait. Itu mana itlaq. Nah. Ha, tu tempat nasib baik pula dah kita ni. Di samping mukmin dah, jadi umat Nabi Muhammad pula sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selebih-lebih segala nabi, kita umat bagi nabi selebih-lebih nabi. Maka umat juga lebih pada umat-umat lain. Ha, ni berapa kali nikmat yang Tuhan bagi kita dah. Habaq syukurlah lebih banyak. Ha, tu. Oleh ya demikian kita syukur nikmat, kita rebutlah peluang keemasan untuk kita mengisikan sebagai kata kita syukur nikmat. Siapa dia tu? Nabi Muhammad tu kata apa? Selebih-lebih, yang selebih-lebih, seelak-elak, sebaik-baik makhluk, penghulu kita. Itu badal yang panggil penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ialah kesudahan bagi segala nabi alaihi musallatu wassalam, dengan ittifaq oleh sekalian ulama rahimahumullah. Tak ada berkhilaf. Nah, baik, bila sebut penghulu, bila sebut penghulu, kan kita sini guna sangat tuk ngulu lah. Guna tuk ngulu lah. Ha, kita sana tu tak nak panggil lah tuk ngulu tu. Kita panggil tuk neban. Kita sana panggil tuk neban. Tapi tuk kelimah neban dekat dengan nabi tak ada kira lah. Ha, kau panggil tuk nabi siap. Ha, kata ni panggil tuk neban. Ha, kita panggil tuk neban. Mana seolah-olah siapa? Nabi dah dekat dengan kelimah tu. Ha, sini panggil tuk penghulu. Sayyid tuk penghulu. Ha, apa tuk penghulu? Ketua lah nah. Sebutir kampung beratus-ratus beribu rakyat, dialah tuk penghulu ketuanya. Ha, maka Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi wal anam, penghulu bagi segala makhluk. Ya, tapi tah dunia ni tak zuhir, akhirat zuhir. Sahabat tu dia kata anak, anak sayyidu nasi, satu riwayat, aku penghulu bagi semua manusia. Maksud Adam dan dalam tu. Ada satu riwayat, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra,
akulah pengulu segala anak cucu Adam. Hak riwayat tadi, akulah pengulu segala manusia. Hak tu lebih umum pada waladi Adam juga. Hak kata pengulu anak cucu Adam, Adam tak masuk lah kita. Ada pun riwayat, ana sayyidun nas, aku pengulu bagi segala manusia. Adam pun di bawah dia lagi, walaupun bapa. Tu tahawih dia. Bila tu? Yaumul qiyamah. Ulama bincang, bagaimana kait dengan yaumul qiyamah? Hanya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam pengulu di akhirat je kah? Dunia ini. Bapa kait dengan yaumul qiyamah? Karena di dunia ni banyak penentang dia, tak nyata kata dia tu pengulu. Akhirat nyata. Di mana nyata? Ketika syafaat. Perlu kepada syafaat, syafaatul uzma ketika tu ke? Adam tak sanggup. Bila minta syafaat, Adam kata lastu laha. Nafsi, nafsi. Ringkas cerita, peralah kepada Nuh. Nuh pun kata lastu laha, nafsi, nafsi. Peralah ke Ibrahim, Ibrahim ke Musa, Musa ke Isa, sampai pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, ana laha. Ha, ha tu, aku, aku, aku. Syafaat aku. Ummati, ummati, dia panggil semua umatku, umatku. Tengok. Ha, sahabat tu kata dia rahmatan lil alamin. Di situlah Allah duk menetai dia di dunia. Ha. Hal lain tak lewat apa. Tak berani. Ha, soalannya ibu kunci duk dia. Ibu ajak anak kunci untuk buka syafaat duk dia. Orang lain tak nak buka, lagi dia tak buka dulu. Baru lepas dah dia buka kunci, baru hak lain tu diizinkan syafaat amat apa dia umat masing-masing. Ni kita contoh masjid sebegini besar, ada imam besar, ada ahli jawatan kuasa, tapi hak yang bekap dia pegang kunci tu. Panggil apa sini? Panggil apa? Tok siak, dia tak pegang kunci pintu besar duk di tok siak. Mari tok imam pun tak boleh masuk, tok siak tak buka. Lama tak? Ah, tu dia. Satu kali tok siak mari lewat sikit, penuh ke duduk depan. Dan nak, nak masuk tak boleh kan, tok siak tak mari. Dia besar tok siaklah. Ah, apalagi nabi dia tu, nabi lagi pengulu lagi segala-gala, kunci syafaat duk dia. Ha, bila akhirat kena, oh Muhammad. Jadi habis tapi kena-kena di akhirat apa boleh buat lagi? Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Tak jadi manfaat dah lagi beriman situ. Dan nak beriman di sini. Ha, kita alhamdulillah beriman siap-siap. Nah, atas sebagian nak syukur nikmat dalam ketebah. Itulah ni bila di samping kita ada berjalan dalam selawat salam tu kita boleh ambil erti dah. Ha, bila kita ambil syukur nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Patun ayat turun ke bawah sikit tu, nota kaki satu, telah firmannya Ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ha, nak kita baca khatamah, ada setengah kira wa khatiman nabiyyin. Nah, artinya surah Al-Ahzab ayat 40, artinya tidaklah Muhammad itu bapa bagi seseorang. Aba ahadin, Muhammad itu bukanlah bapa bagi seseorang daripada segala lelaki bagi kamu. Ha, kita mesti ayat ni. Kalau tengok zahir ayat ni kita tak faham, belum cara bahasa. Sekaligus tengok ayat ni sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak lelaki. Betul tak? Faham daripada zahir ayat ni. Tapi kalau tak faham bahasa tak apa. Mana faham bahasa? Rijal. Ya Allah Ta'ala Nabi itu tidak ada Muhammad itu bapa bagi seorang mir rijalikum, daripada segala lelaki bagi kamu. Di segi lurah dia tak panggil rijal, jamak pada rajulun. Di segi lurah tak panggil rajul, malaikat zakarum balighum min bani Adam, tak termasuk jin dalam kata rijal. Ha, tak termasuk perempuan, hanya zakarun tapi ngakai balighun berpanggil rajul, lelaki yang dah balik berpanggil rajul. Jadi kita sini panggil apa bila sudah balik? Panggil apa? Dewasa. Dewasa.
Jadi dewasa tu mula start di Bali ke kau belum lagi panggil nak tahu bahasa dewasa. Eh? Mula di Bali. Ah, katakanlah kerana itu baik lelaki puan, maksudnya lelaki tak ada bicara ni. Umur siapa 9 tahun, antara 9-15 keluar mani, mimpi keluar mani dan sebagainya, maka balilah, panggil rijal, panggil rajul tu. Panggil dewasa tu. Kalau belum balik, panggil masih kanak-kanak. Hatulullah. Maka Al-Quran hak nabinya Muhammad itu bukanlah bapak bagi seorang daripada rijal, lelaki yang dewasa. Nampak kita lagi malah. Nah, dia tu bukanlah bapak bagi seseorang daripada segala lelaki-lelaki yang dewasa. Anak-anak kita. Sahabat lurah tak panggil rijal kalau belum balik. Hanya panggil sabiyun. Nah, ulam. Bila balik, panggil rajul. Maka Allah Ta'ala nafi bukan daripada bapak bagi seseorang daripada segala lelaki. Dan tetapi adalah ia, itu tafsir celah tu tak apa nak menyata tu. Walakin Rasulullah, baca Rasulullah jadi apa? Kalau mengaji nak kata isim lakin tak boleh kerana lakin mukhaffafah dia tak beramal. Lalu tu ada kalah hazah. Walakin ay walakin kana Rasulullah. Syarat kata khabar kana mahzuh. Bab kedih, dan tetapi adalah ia Muhammad tu ialah Rasulullah, pesuruh Allah dan wa khataman nabiyyin ataupun khatiman nabiyyin, satu kiraah, ia adalah kesudahan bagi segala nabi alaihi wassalatu wassalam. Bila dia tu kesudahan mapohonya, maka tiada ada lagi nabi yang kemudian daripadanya, yakni kemudian daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat ni menyatakan. Sebab tu kalau ada orang mengaku dakwa diri jadi nabi, kupulah. Sebab ni ayat ni sarah dah ni, nabi khatam sekat dia dah. Khatam sekat dia dah, tak ada dah selepas. Sebab itulah nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam lagi akan datang ada kat dalam kitab ni tu. Bagi aku beberapa nama, nama aku banyak. Selain pada Ahmad, Muhammad, nama aku banyak. Nama aku apa di antaranya? Yasin, Taha. Dan antara nama dia tu Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Allazi la nabiyya ba'di. Akulah yang akhir, tidak ada nabi selepas aku. Masuk dengan ayat ni. Tiba-tiba ada yang mengaku jadi nabi. Aku pun. Patut ada pengikutnya aku pun. Tak boleh. Sebab nabi tidak ada lagi. Ni ayat ni syarah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam hadis pula anal aqib. Akulah ya akhir allazi la nabiyya ba'di. Maknanya tidak ada lagi nabi selepas aku. Itulah wa ala ali, kita perhabiskan selawat salam ni wa ala alihi wa itratihi tahirati, tapi tanda mati pula supaya nak jadi sajak. Wa ala alihi wa itratihi tahirah wa ashabihi al-mahdiyyin al-bararah. Artinya dan atas keluarganya, kedih atas numari, mana wa ala alihi atau pada ala khairil khalqi, susun semula wassalatu wassalamu ala alihi, artinya dan mudah-mudahan rahmat dan Allah, rahmat Allah dan kesejahteraan itu mudah-mudahan turun keduanya atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga ni termasuk setiap orang mukmin panggil keluarga. Satu tafsir pada bab doa. Dan khususnya wa itratihi tahirah, dan ahli rumahnya, ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panggil ahli bait. Ahli rumah dia masuklah di sini, maksudnya isteri-isteri dia. Dan anak-anak cucu dia, ahli rumah dia. Ahli rumah sifat at-tahirati, ya suci ia. Suci apa? Bukan suci daripada segala dosa, suci daripada syirik dan kufur.
ni Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, keturunannya dia dari atas lagi Allah Ta'ala menjaga ke saunan lismihi ke hafizal illahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ha, dia baca daripada janji maksudnya situ. Nah, Allah Ta'ala jaga dia daripada keturunan daripada Adam sampai kepada ibunya Aminah. Keturunan dia turun menurun, turun menurun, semua melalui nikah. Tarakus sifah, mereka tidak berlaku zina. Walaupun di zaman jahiliyah, zaman tidak ada syariat, putus Nabi al-jahiliyah al-patrah pun jadi cara pernikahan, pernikahan, pernikahan. Aku dilahir dengan melalui nikah, aku tidak lahir dengan melalui sifah. Taraku sifaha falam yusibuhum aruhu, maka tidak mengenai akan nenek moyang Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, tidak kena oleh aruhu, oleh kaipan, kaipan zina tak ada. Ha, walaupun zaman jahiliyah keturunan dia tu Muhammad bin Abdullah, Allah Muttalib bin Hashim, ha? Nah, bin Abdul Manah, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, ha, tengok tu semua tu taliyah turun mari dengan nikah semua tu. Lepas tu siapa dekat dia? Ha, anak dia hak punya keturunan Fatimah. Ha, daripada Fatimah Hasan Husain turun menurun, Allah jaga anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam suci. Suci apa? Suci daripada syirik dan kufur. Tak ada jadi syirik kufur. Adapun maksiat itu tidak maksum kerana bukan Nabi kan. Ha, tu dia. Maksudnya syirik dan kufur kerana hendak terbesar bukan? Inna syirka la zulmun azim. Tu yang jaga. Tak serupa dengan anak cucu dulu. Tengah Nabi Nuh anak empat orang. Tapi seorang hak kena tenggelam dalam tufan banjir, itu anak Nuh yang kufur dengan Nuh. Kan? Tinggal Sam, Ham, Yafis. Hak tu beriman dengan Nuh. Hak nama Kanaan kufur dengan Nuh. Sedangkan anak. Ah, kan? Tu. Adapun anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil ahli baitihi at-tahirah, suci ini itratihi, suci daripada syirik dan kufur. Tak ada anak cucu Rasulullah kufur. Ada. Nah. Ada pun kalau tanya maksiat lain, ha ha tu bukan maksum mungkin hak tu. Nah. Dan segala sahabatnya, ini mudah-mudahan rahmat Allah dan sejahteranya itu turun atas sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahdiyyin al-bararah, yang telah diberi taufik. Ha, hidayah makna taufik, makna al-muwaffaqin. Kena tafsir Arab al-mahdiyyin simaf'u daripada hadayah di hidayatan, sifat hadin isimaf'u mahdi. Ha, bila jamak al-mahdiyyin dengan makna al-muwaffaqin, yang telah diberi taufik akan mereka itu segala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tengok walaupun sebelum tu kan mereka dalam sesak yang nyata, Tuhan kata huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ah, dia kata walha mereka itu sebelum pada datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum bangkit Nabi berdakwah menyeru, mereka dalam sesak yang nyata, dia kata. Tapi bila mereka terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat kelas keredaan dari Allah. Ya bertawuna fadlan minallah wa ridwana. Tengok bila Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup tinggal rumah tangga di Mekah ni. Rela tinggal. Kenapa? Bukan kerana sesuatu benda. Kerana ya bertawuna fadlan minallah. Menuntut mencari kurniaan dari Allah wa ridwana, keredaan. Maka Allah terima siapa kita sebut sahabat, sunat kita ucap tarabbi. Kan? Ha, bila sebut sahabat radhiyallahu anhum, walaupun dulu dulu mereka sesat, tu Tuhan kata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, tapi bila mereka beriman
bersungguh hati iman tu radhiyallahu anhum. Ha, maka kita begitulah. Walaupun kita ada kejahilan, tak ada siapa datang-datang alim selalu. Beranak pah alim. Oh alim. Beranak pah kalau kaya beli hadis. Beranak kaya selalu dah. Ya kaya ialah perut. Faham tak? Kaya dalam perut, faham tak? Tak faham kaya dalam perut macam mana. Masa ibu duk mengandung kaya dah. Eh bagaimana tak faham saya? Begini rupanya. Soalnya apa bila dia berkahwin, kamanya duduk dengan isteri, mengandung isteri 2 bulan ke 4 bulan ke, kata gilah dalam kandungan. Bapaknya mati. Ha tu. Tinggal anak dalam kandungan. Bapaknya kaya. Ha tu. Harta dia bank banyak mana. Nah, kereta motor lagi ada macam-macam, rumah dan oi bangunan itu ini ini banyak, kebun lagi. Mati muda. Mati anak baru seorang tu saja. Ah, dah mengandu 4 bulan isterinya. Suaminya mati, tinggal seorang mati meninggal isterinya dan anak kandungannya. Katakanlah ibu bapa pun meninggal dulu dah. Maka warisnya isteri dan anak kandungan. Ternyata anak tak anak lelaki. Oh, harta semua tu bagi 28. Sumun cabut ke isteri sebahagian, 7 bagian lagi dapat pada anak dalam perut. Kaya dalam perut tu makna lagu tu. Ha? Allah tidak tak faham. Mana dia duduk kaya dalam perut tu rupanya. Jadi pusaka boleh ke dia tu? Ah kan, bila dia lahir mari harta pusaka dia. Cabut satu kepada isteri, 7 lagi untuk dia. Dua waris lain tak ada dah. Kalau ada lagi yang lain, saudara-saudara, tak boleh anak lelaki mendindingkan. Ha, kan? Atau kata kaya boleh jadi leperuk. Kalau alin ni payah sikit, alin leperuk lah. Itu dia. Tapi walaupun apa, memberi kesan juga keilmuan tu. Sebab bagi perempuan yang sedang mengandung itu, saya gianya kita membaca Al-Quran, saya kita merajin, mentelaahkan ilmu-ilmu kan yang memberi kesan juga kepada anak. Ha? Ha, sampai kalau setengah orang nak jadi anak ni penyanyi, dia pasal lagu di perut. Itu tak? Ha, dia pasal sini ibunya semua sampai anak dia keluar mari, oh penyanyi besar. Ha, tu kan. Ambil tapa'ul ke panggil. Baiklah, ha, itulah nak kita kata apa tadi. Diberitahu akan mereka itu, lagi pula mereka itu tu segala yang baik. Mereka itu sahabat ni baik-baik. Ha, sahabat jadi buat mengkotorkan sahabat. Ada yang mengkotor sahabat. Bila sahabat tak kena tui, dah halia. Jangan mengkotori sahabat. Ini adalah yang bersih-bersih. Hingga kali kita mengaji dalam ilmu hadis, majhul sahabat tak menjadi da'ah dia. Sahabat semua sahabat tu udul yang adil semua. Ha, kalau majhul ya, pak, ada rawi yang majhul, itu menyebabkan hadis tu satu sebab bagi da'ah, kerana tak tahu rawi itu siapakah namanya, orang manakah, bagaimanakah latar belakangnya. Rupanya majhul tak makruh di semua hadisin menyebabkan hadis tu da'ah. Tapi kalau majhul sahabat lana, ha, seorang rawi ada datang oleh seorang sahabat ditanya Rasulullah SAW, siapakah seorang sahabat yang tanya itu? Tak tahu siapa majhul. Tak apa. Sahabat-sahabat nak undul semuanya. Ha, kata. Ha, kita jadi buat meremeh-remeh dia bila sebut sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu. Baiklah, ini amalan untuk menyempurnakan setelah kita ada iman, setelah kita memeluk Islam. Ha, kita untuk nak menyempurnakan ihsan dari segi zahirnya dan juga batin. Wa 'ala tabi'ina lahum bil iman. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَتَهُمْ بِابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْرِضْوَانِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَالْحِسْبَانِ. Haa, betul-betul. Sajak semua tu. Yang ini kembali lagi. وَعَلَى, yang ini atas balik. Yang ini dan mudah-mudahan rahmat Allah dan kesejahteraan itu turun kedua-duanya atas segala yang mengikut bagi mereka itu. Haa, kita ni masa dalam yang mengikutlah ni. Alai umum at-tabi'ina lahum pada lurah. Segala yang mengikut bagi mereka itu, bagi sahabat, segala sahabat radhiyallahu anhum mengikut pada apa?
bil iman, pada beriman. Ha, tengok terjemah tu kalau terperhati sekaligus nampak terlari daripada kelima Arab bil iman, sepatutnya dengan iman, tapi jemah pada ikut pada beriman tu isyarat apa tu? Isyarat kata bo di situ bermakna fi, takluk betul pada tabi'in, tabi'ina lahum tabi'ina bi ay fil iman. Tu satu wajah. Satu wajah lagi boleh ba, tapi ba pakai makna mula basah, kena jumlah lain sikit, kena jumlah gini. Dan atas segala yang mengikutnya hal keadaan, segala yang mengikut bagi mereka itu, yang akan mereka itu, hal keadaan mereka itu yang bersepakai dengan iman. Nah, dan jumlah kita pakai ba lil mula basah, ta'aluk dengan suatu mahzuh. Nah, wa tabi' wa ala tabi'ina lahum hal kaunihim at-tabi'in tu multabisina bil iman. Ada panjang sikit uraya. Hak senang tak? Wa ala tabi'ina lahum bil isa ay fi bil iman ay bil iman. Ha, ada. Nah, tu isyarat pada ilmiah. Dan mereka yang telah berjalan ia akan jalanan mereka itu, wa man salaka tariqatahum. Ah, maka kita ke belakang ni. Nah, bukan semata-mata ikut, tapi kita berjalan pula jalanan mereka. Ini panggil ahli sunnah wal jamaah. Nah, hajar pesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ah, ada pula alaikum bil jamaah. Itu tu bi ahli sunnah wal jamaah. Pai tu nak pergi situ, kena jalannya kita kena turut silsilah ni lah. Jangan lari. Apa itu kita mengaji nak pada guru? Kita mengaji di guru siapa? Ha, guru ini. Guru, beberapa orang guru kita mengaji. Guru ni ahli sunnah. Ha, guru ni mengaji pula daripada guru dia. Guru ahli sunnah. Aliran dia, aliran dia. Ha, tengok kita mazhab siapa ni? Kita mengaji kitab apa? Ha, ha. Kitab ni kitab siapa? Ha. Nah, Syekh Ibn Al-Bajuri Fekoh, dia ni buat hasyah di atas kitab Ibn Qasim Al-Izzi, maaf Syafi'i. Dia ni syarah di atas mata Abi Suja. Kan? Begitu juga kitab kita ada mengaji Minhaj, Minhaj Talibin, mengaji Tohpoh, Min Nihayah, Muhnil Muhta, semua tu syarah bagi Minhaj Talibin. Ha, Imam Ibn Hajar, Syekh Ramli, Khatib Asyirbini, dan pulaknya apa dia, Kanzur Raghibin, bagi Al-Mahalli, semua tu syarah di atas Minhaj bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ikhtisarkan kitab Minhaj daripada apa dia, hak Muharrat, apa dia, bagi Imam Rafi'i. Ikhtisar dia syarah pula daripada Fathul Aziz, syarah daripada kitab Al-Wajid Imam Ghazali. Imam Ghazali ikhtisar daripada kitab dia Al-Wasid, dari kitab dia Al-Basid, ialah daripada kitab Imam Al-Haramain. Ni silsilah kita mengaji ni, tapi dia tak terlari. Cuba kita pergi lawan-lawan, sudah lah. Ini yang kata nak pada silsilah. Guru mengaji di siapa? Di siapa? Di siapa? Akidah. Ngaji duduk baca kitab apa? Kitab apa? Dia tak terlari lah. Kita dakwah al-sunnah, tapi cara mengaji ala wala, tak sama. Itu nak ingat dakwah banyak sangat di akhir-akhir zaman ni. Nah, kita nak pada silsilah, sahabat kita nak pada sanad. Al-isnadu minad-din, kata Abdullah Ibn al-Mubarak, sanaran itu setengah daripada agama. Laulal isnad, kalau tidak ada sanaran, laqala man syaa ma syaa, boleh kata semua nak kata. Sahabat tu mengaji hadis, mana sanak dia? Dia nak biasa cari hadis. Itulah dia antara kita akhir zaman ni, banyak kelam kabuk, banyak menung sangat. Walau bagaimanapun dinasihatkan kita kembali jalan-jalan ni, jalan mereka ini. Wa man salaka tariqatahum, mudah-mudahan rahmat dan selamat itu turun. Ini yang panggil selawat dalam bentuk ekoran. Kita nak salawat betul atas lain pada Nabi tak boleh. Masalah kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Kata Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Tapi kalau ekoran tak apa. Nah,
sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa alihi. Ha, tak apa ni ekoran tu. Ha nah. Ha, maka tahu ekoran masuk kita-kita ni pun. Wa ala tabi'in lahum. Ha, tu dia. Dia panggil selawat tajalla tab'an. Nah. Dawaman salaka tariqatahum. Mudah-mudahan rahmat sejahtera turun di atas mereka yang telah berjalan, ia akan jalanan mereka itu, tariqah, kita panggil terekat, terekat tariqah, akan jalanan mereka itu bi betiro'il fadli war ridwan, hal keadaan, haa tu, sakuk hal keadaan mereka yang berjalan tu tuju apa? Hal keadaan ia dengan menuntut kan yang bersepakai dengan menuntutkan mencarikan kurniaan. Dia ambil maksud daripada mana ayat ya bataghuna fadlan minallah wa ridwana, akan kurniaan dan keredaan dari Allah. Manusia tu kita nak minta keredaan tak boleh, kita beri benda baru dia tu baik dengan kita. Tak beri benda baik, ah tu nah. Manusia lah tu je bila cari keredaan Allah, ha, walaupun manusia begitu begini pun asal Allah redha cukup. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, ha, Allah redha dari mereka, mereka pula puas hati, ha, dari keredaan Allah. Untuk siapa itu? Zalika liman khasyia rabbah, ha, nah, bagi mereka yang serio. Serio. Sini panggil tak serio? Eh? Panggil tak? Panggil tak? Tak panggil? Serio ni takut lah. Serinya? Serinya? Haa, sama. Tani pun. Tapi ha, takut sini panggilan. Tani panggil ala wasa serinya dulu kamu. Tengok orang duduk berjalan atas tempat tinggi ni, naik pokok, duduk main berjulang, berjuta, kok dah kecil, tak boleh tengok seria. Rasa seria, khasya. Tu harap dah lah tu seria, seria tu, tu tak sedar. Zalika liman khasya Rabbah. Allah Ta'ala duduk sedia, duduk cedah ke siapa keredaan itu. Duduk cedah kepada orang hak seria ke Tuhannya. Abuh itu dah faham. Tapi nurai lagi lah. Ha, kita dah jumpa orang yang takut. Ya takut ni umum. Takut ni umum. Kerana takut ni tu be'ak pun takut. Benata bukan manusia, benata takut. Nah, ayah kita be'u dia lagi. Nah, tu mana sifat takut tak nanti manusia. Benata tak ada akal pun ada takut. Dan kita cara terbe'ak takut. Oh, ulam. Bisa takut. Alamak ubat ni tak boleh ni, yang ni berlawan dengan ubat, ah takut. Ha, takut tak ada sama, ha, takut ke Allah dia pergi naik khasyah. Serinya. Ha, ya serinya ni kadang kita tak salah pun serinya juga. Tengok demon duduk naik pokok, kita duduk serinya tengok. Tak usah kena naik sendiri. Nampak tak? Ha, ada kerja tali api dah. Ha, tengok. Serinya tengok. Mu, eh lagi ku dak. Ha, ya. Tu serinya ni hebat. Maka sifat seria ni duduk di siapa Allah Ta'ala sifat antaranya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tengok kedudukan dia. Lepas itu buat remeh-remeh ke ulama. Jangan. Allah puji. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya ulama lah orang yang seria. Seria. Ya kita di sana dia panggil dua. Seria panggil. Seriu panggil. Dekat dengan lurah sia juga panggil siau. Sia panggil siau. Khasyah, yakshah, khasyah, dekat-dekat lu. Orang putih hang apa? Eh? Pasal dah tahu juga orang putih hang apa? Eh? Ha? Panggil apa? Lai hok hok luah yang dekat-dekat dengan Arab sana. Ada dah. Takut ni orang putih panggil apa? Ha? Eh? Ifrit. Oh, ifrit takut jin ifrit tu. Oh. Oh, dia guna ifrit dah. Oh, tu dia. Kalau kita guna ifrit ni mana kelimah yang menakutkan. Jalan juga ke dia. Ifrit. Nah, bahasa siya kata kita. Mu ni ifrit mu ni. Dia kata kita. Dia dengar jadi serius dengar. Ifrit mu ni. Dekat-dekat tu.
Nah, ha, tiba kita cari bahasa. Eh? Betul tak? Eh? Scary. Ha. Scary pun dekat-dekat juga tu. Dan dekat dengan Melayu selagi segan. Ah, segan. Segan pun dia takut juga tu. Ha. Penatnya kalau kita mengaji bahasa, pandai bahannya masak tu boleh kita buat mukaranah bahasa. Berarti ini panggil. Oh. Ha, gitu. Baiklah. Ah, itu dia. Hingga hari bangkit segala yang mati. Ah, maknanya mudah-mudahan turun rahmat tu. Hingga hari bangkit. Ini nak kedi mudah sikit lah. Mana? Saya ni kedi. Ila yaumil ba'ati. Kalau Arab ai ila qurbi yaumil ba'ati. Bila hak Jawi ni. Hingga hampir hari bangkit segala yang mati. Bapa nak kedi begitu? Karena datang warik pada hadis. Masa bangkit itu. Bangkit ni tiup sangkala yang kedua dah. Mana kita doa ni kepada kita masih hidup dalam dunia. Nah, rahmat selawat salam ini. Patut orang hidup dalam dunia, orang mukmin dia mati sebelum tiup sangkakala. Masa tiup sangkakala tidak ada yang mukmin. Hak yang mati terkejut tiup sangkakala segala yang kufur semua. Karena orang mukmin Allah memati sebelum dengan mendatangkan rihin thayyibah. Layyina, Allah melepaskan angin yang lembut, yang harum. Semua orang mukmin yang ada pada masa itu kena angin itu, semuanya mati dengan angin itu. Di pulau, di gua, gunung, gana, di kapung, di bandar, kena angin itu mati. Bih, tinggalnya dia kupur tak mati. Nah, sebab tu kita doa selawat salat tu hingga kepada hari kiamat, hingga kepada hampir nak kita gitu. Supaya doa kita ni tidak rugi kepada yang bukan mukmin. Ah tu lama jaga lagi nah, karena ada warik pada tu hadis. Sebab lepas pada tu mati yang tinggal sirarun nah, sirarun nah, luka bin luka. Ah jadi orang mukmin mati habis. Bila mati orang mukmin, segala yang kufur tak mati dengan angin tu. Lepas tu bila tak mati, tak ada dah orang mukmin nak menegah muka, tak ada tu gak. Nak berdaka macam mana tu gak, puas hati secukup-cukupnya. Allah pula bila berlaku berzinaan secara zahir dan nyata, tidak dimengandungkan. Hak yang kecil, tunggu nanti besar. Ha, bila dewasa dah balik semua ke apa? Salah beda lah. Hak ni tak mengandung dah. Ha, ni itu satu sahabat bagi Allah nak membinasakan. Ya, sahabat Tuhan kata walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau tidak Allah menolakkan manusia setengah dengan sebab setengah, nanti rosak bumi. Walaupun penuh penah dengan rupa dengan deraka ke Allah, tapi ada hamba mukmin hidup doa ada. Ha, jadi bila Allah Taala nak membinasakan dunia, dia mati habis. Orang mukmin sehingga tidak ada lagi sekadar kata Allah, Allah pun tak ada dah. Masa tu. Ha kan Quran pun diangkat ke langit. Nah, Kaabah pun akan dipunggah oleh Habasyi. Tahu apa lagi kena tawaf tak ada dah. Quran siapa lagi nak baca? Tak ada dah. Mukmin mati be dah. Ha, ha ketika tu juga bila tak ada yang baik, rumah tu nanti utuhlah. Ha kan. Tu. Sebab tu doa kita tu kena kait ila yaumiddin ai ila qurbi yaumiddin. Nah, jumpa sini. Hingga mana selawat salam tu minta turunkan hingga hari ini dengan hampir hari bangkit segala yang mati maksud hari kiamat. Dan balas segala amalan mereka itu segala yang mati dan hisab periksanya periksa segala amalan mereka itu. Ha, selesailah kita habis mukaddimah tu. Ha, belakang ini masuk ba'is amma ba'du. Ha, tambah setakat tu lah tu. Wallahu'alam.